Kondisi inflasi di kota Cirebon blingembiraaken yaiku luwih dhuwur dibanding wulan sedurunge. Bahkan di wulan Februari 0,17%, nanjake terjadi di wulan Maret 2020 gedene 0,25%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ngataaken, sing rilis terakhir Badan Pusat Statistik sampai sengit minggu ketelu Maret 2020, terjadi peningkatan ning antarae kaya tuku endog, beras, lan bawang. Komoditas dominan ngupai andil yaiku endog ayam ras, tempe, beras, bawang abang, minyak goreng. Ning Maret 2020 kota Cirebon terjadi inflasi gedene 0,25% bari indeks harga konsumen IHK gedene 102,72. Sing 16 kota IHK ning Jawa kecatat 13 kota ngalami inflasi lan 3 kota ngalami deflasi. Sementara iku inflasi paling dhuwur terjadi ning kota Bekasi gedene 0,35% bari IHK gedene 106,25. Inflasi terendah terjadi ning kota Surabaya lan kota Surakarta gedene 0,01% bari IHK masing-masing gedene 104,62 lan 103,76. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.